Mengetahui istrinya tak kunjung pulang ke rumah, menghilang misterius dari rumah hingga sampai 10 hari lamanya, seorang suami di Palembang yang baru saja menikah 1 bulan akhirnya meminta bantuan polisi untuk mencari keberadaan istrinya. Kaget melihat istri yang baru dinikahinya 1 bulan pergi tanpa kabar dari rumah, Anton, pria 32 tahun, warga Jalur 3 Telang, Kelurahan Sumberjaya, Kabupaten Banjarmasin, akhirnya mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kehilangan istrinya. Berbekal foto istri dan dokumen surat nikah, Anton menceritakan jika istrinya telah menghilang tanpa kabar hingga saat ini. Kepergian istri tercintanya ini terjadi pada 22 Februari 2021 lalu di rumahnya di kawasan Perum Gria Asri, Pulau Kerto Gandus. Istrinya, Kiki Ayu Lestati, 20 tahun, meninggalkan rumah ketika suami sedang tertidur pulas. Dengan membawa koper besar, Kiki lari meninggalkan rumah tanpa pamit dengan orang tua, bahkan suaminya. Ia juga berharap bagi masyarakat yang melihat perempuan dengan kesamaan seperti foto istrinya dapat segera melaporkan ke polisi terdekat. Sampai saat ini, baik suami dan orang tuanya belum mengetahui apa penyebab hilangnya Kiki dari rumah. Sudah berapa lama hilangnya? 11 hari. Sampai hari ini sudah 11 hari ya? Iya. Oh, itu cak mana kak? Ini awal mulanya dia hilang juga. Pagi dengan jam 4. Jam 4? Jam 4 pagi? Izin pamit gak? Tidak. Langsung pergi ya? Pergi dia langsung. Kemana udah ngomong? Ada udah jam 4? Kak? Tidak ngomong dia. Tidak ngomong. HP-nya sudah pernah dihubungi dah? Tidak aktif. Tidak aktif lagi. Ini kan katanya baru menikah. Berapa lama menikah? 1 bulan setengah. 1 bulan? Setengah. Setengah. Oh, selama 1 bulan setengah itu ada permasalahan tidak? Tidak. Pernah ribut tidak sama dia sebelum dia lari? Jadi sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Belum tahu. Dia tinggal di mana, Pak? Di Gandus. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Fitria, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV, mengabarkan.